kembali menjadi sentuhan pertama di sana ada nomor punggung 12 yaitu Joko. Kembali muda saja dicuri oleh pemain-pemain dari Sampati Arjun di sana. Kembali ada Yuri di sana mencoba lakukan sebuah antisipasi tadi Yuri, namun terlepas dari sebuah umpan yang coba dilakukan oleh pemain-pemain dari Sampati. Kembali ada nomor punggung 11 Arjun, maksudnya umpan tarik. Kembali Arjun mencoba mempermainkan bola umpan tarik maksudnya ke Barabit, namun membentur tadi salah satu pemain dari Ibu Junior tentunya di sana nomor punggung 10 yang terang ke dalam saja bagi Sampati. Arahkan ke rekan, langsung umpan terobos arahkan ke Bunda tadi maksudnya. Kali Arjun sana melakukan sebuah shooting keras tadi hasilkan dengan gawang saja bagi Ibu Junior. Kembali ada nomor punggung 12 sana Joko mencoba kembali melempar saja arahkan ke mulut gawang bertahan kita nantikan. Lagi-lagi sebuah penangkapan sang penjaga gawang tadi keluar daripada arena pertahanannya disusun oleh Daratin sana berbahaya. Daratin berbahaya masih Daratin namun terlalu lama memainkan bola tadi seorang Daratin. Kembali serangan balik yang coba dilakukan oleh pemain tim itu berbahaya. Lagi-lagi di halau keluar tadi mesin perfect yang dimiliki oleh sang Patu yaitu seorang Abe. Kembali lagi-lagi serangan balik di sana. Dan nomor 6 lebar saja arahkan ke Joko. Kembali di susulan nomor 10 arahkan ke nomor 13. Kembali lebar saja ke sektor tengah sana. Arahkan ke nomor punggung 11 berhayat. Kita nantikan cukup lebar sekali. Nantikan. Namun ada sebuah berangan yang coba dilakukan. Kembali Joko berbahaya. Kita nantikan. Lagi-lagi membentur pagar tipis dari sang Patu. Ada nomor punggung 12 sana umpan tarik maksudnya. Kembali Joko mencoba tepuk-tepuk di sana mencoba melihat seorang sang Lionel Messi. Kembali nomor punggung 11 melakukan sebuah hitung. Lagi-lagi Joko berbahaya. Joko kita nantikan shooting langsung tadi lambung tinggi anti JR maksudnya, namun dijaga kita tadi oleh seorang Ardian tadi, Rihan tadi, lagi-lagi tadi antisipasi oleh center back yaitu Lurus nomor 29 kembali arahkan ke tengah. Dan nomor 11 di sana mencoba mencuri bola. Kembali nomor 13 menguasai bola di sektor kanan namun terlepas. Lagi-lagi nomor 4 tadi mencoba direbut oleh nomor 10. Kembali lemparan ke dalam sudah dilakukan. Arahkan kerjasama dengan Pai cukup berbahaya. Kita nantikan keras tadi metur salah satu pemain dan gawang saja bagi sang Pati. Di sana ada Muade langsung arahkan ke Bunda. Kembali bertaru ke Berati maksudnya kembali melemparkan nomor 10 cukup berbahaya. Terjadi sebuah serangan di sana. Lagi-lagi disapu bersih mesin terbaik dari sang Pati. Kembali ada Wiri di sana mencoba mencari ruang tempat langsung arahkan ke nomor punggung 9 mencoba tandukan yang tidak begitu keras tadi coba dilakukan oleh pemain-pemain dari tim junior. Lagi-lagi tidak mau berpikir panjang yaitu bukti arena pertahanan dari tim junior cukup berbahaya. Coba melakukan sebuah salto tadi namun gagal tadi tindakan dari sang Pati. Kembali ada nomor punggung 11 di sana Ardian maksudnya. Lagi-lagi ada nomor punggung 6 coba Bali nomor punggung 11 di sana mencoba mencari ruang imbang maksudnya cukup berbahaya. Bunda maksudnya pendek saja arahkan ke nomor punggung 11 namun terlepas tadi sebuah umpan yang coba dilakukan oleh nomor punggung 11. Lagi dalam saja arahkan ke Bunda namun terlepas tadi seorang Bunda dan mudah saja dicuri oleh pemain-pemain dari tim B junior. Kembali terjadi perebutan bola di sana masih Bunda arahkan ke sektor tengah namun terlepas tadi sebuah perebutan yang tidak begitu sempurna. Kembali serangan balik di sana ada nomor punggung 6 mencoba melabui seorang Rati tapi kembali Rati di sana cukup berbahaya. Lagi-lagi sebuah kecepatan pendek saja arahkan ke Yuris, di mana Yuris ini adalah teman ataupun kawan sepring saya. Kembali Yuris
Kembali ke lapangan, di sana ada nomor punggung 4, arahkan ke nomor punggung 10 maksudnya. Berbahaya. Sedikit lagi tadi menipis, sekitar 1 ataupun 2 cm itu. Yuris nomor punggung 9, kembali arahkan ke nomor punggung 4, melebar saja, cukup berbahaya. Berbahaya. Iya, hampir tadi. Mana salah satu pemain dari Tunduk Junior tadi lakukan sebuah miskomunikasi. Kembali ke lapangan, jauh arahkan ke depan, maksudnya ke nomor punggung 10, namun terlepas tadi, mudah saja dicuri oleh pemain-pemain dari Tunduk Junior tentunya. Kembali serangan balisannya, cukup berbahaya. Berbahaya. Namun terlepas tadi, hampirlah belum berpihak kepada Tunduk Junior. Kembali dengan tawang saja Abdi, arahkan ke nomor 11, kembali mencoba mencari ruang tembak, umpan tarik ke Arjun maksudnya, Arjun langsung umpan terobos. Namun diberikan dengan pemain-pemain dari Tunduk Junior, kembali ada nomor punggung yang sentana mencari Joko, berbahaya, kita nantikan. Mudah saja di tepis oleh penjaga gawang yaitu John, harus kita akui penampilan dari John, sekali-kali paling keras, namun membentur oleh center back. Inilah Yuris. Kembali Yuris di sana sedikit tergeletak. Tunduk Junior yaitu seorang Yuris ini main terbaik yang dimiliki oleh Pesulatan Merah. Ya, kembali ke lapangan, di sana ada nomor 4, mencoba mencari ruang sana, pendek saja arahkan ke nomor 10, lepar saja, ada Joko tadi, tapi terlepas tadi seorang Joko. Ini tembak berbahaya. Lagi hampir tadi nomor 10, mampukah kedua kesebelasan untuk merubah kedudukan? Ya baik, ini kita serang sang pengadil sudah dibunyikan. Sedangkan putaran pertama di babak pertama sudah berakhir. Kita nantikan putaran keduanya nanti, di mana skor sementara 0-0 bagi kedua kesebelasan yang bermain pada sore hari ini. Ya, kembali darah admin di sana mencoba melakukan sentuhan pertama di babak kedua. Namun shooting langsung tadi yang coba dilakukan oleh Daradit atas istir gawang tadi, kembali dengan gawang saja. Ada Yuri di sana mencoba melakukan sebuah serangan, kembali ada nomor 10, bayangin nomor 6, kembali mencoba mencari ruang di sana, arahkan ke nomor 11, cukup berbahaya, betul nantikan. Lagi-lagi kembali terjadi perebutan bola, berbahaya. Lagi-lagi gagal dan gagal lagi sebuah shooting yang coba oleh seorang Lionel Gunda tadi. Kembali arahkan ke Joko, mudah saja dicuri. Darabia! Berbahaya. Lagi-lagi berkali-kali sebuah shooting yang coba dilakukan. Kembali lurus melepar saja ke sektor kanan. Arahkan ke nomor punggung 11, cukup berbahaya. Dilantikan. Lagi-lagi tidak mau berpikir panjang center back tadi. Langsung menghalau bola keluar. Kembali bola dikuasai oleh pemain-pemain dari Sang Pati, mudah saja direbut tadi. Kembali ada nomor punggung kita di sana, arahkan langsung ke nomor punggung 11, namun terlepas tadi sebuah umpan bola. Kembali serangan balik ada nomor punggung 10, berbahaya nomor punggung 10, berbahaya. Lagi-lagi shooting keras mencari ruang tadi, namun melebar tadi dua shooting yang coba dilakukan. Kembali, arahkan langsung ke mulut gawang, berbahaya! Gol! Luar biasa sekali sebuah tandukan tadi, baru saja dilepaskan oleh Abdi Junior. Kita nantikan cukup tenang.
sembilan yang coba dilakukan oleh DJR tadi dan mampu bisa merubah keberikan menjadi 1-0 untuk timnya. Kembali terjadi serangan balik di sana, kita nantikan lagi-lagi apa juga di sana. Umpan tarik ke nomor tu untuk melarang Arjun, maksudnya lebar saja Arjun arahkan ke Ratif. Lagi-lagi nampaknya terjadi sebuah dorongan tadi yang coba dilakukan oleh Ratif. Yuris, kepala Yuris di sana mencoba mencari ruang. Berbahaya Yuris mencari ruang tembak. Berbahaya! Namun terlalu lembai tadi sebuah dengan yang coba dilakukan oleh Joko sang El Capitano tadi. Dan mudah saja dibaca oleh penjaga gawang. Dan kembali sana ada wajib di sana mencoba arahkan ke nomor punggung 10. Kembali berbahaya. Aduh, terlepas tadi, terlalu terburu-buru dan terlalu bernafsu tadi. Bola dengan baik, kembali nomor punggung 10. Yuri di sana mencoba mencari, melepar saja ke Joko. Kembali rumpan terobos langsung arahkan ke nomor punggung 10. Namun terlepas dan mudah saja dicuri oleh pemain-pemain dari Kobe Junior. Kembali Ratu di sana melakukan sebuah serangan. Berbahaya, berbahaya! Lagi-lagi tangkapan yang begitu sempurna coba dilakukan oleh seorang Jong tadi. Menyentuh bola, namun terlepas tadi. Lagi-lagi, kembali bola didapatkan kembali oleh pemain-pemain dari Sang Pati. Langsung arahkan ke Abdul Junior. Masih Abdul Junior mencoba mempermainkan bola, namun mudah saja dicuri oleh pemain-pemain dari Tundu Junior. Lepas saja arahkan ke nomor punggung 11. Rupan tarik ke Joko maksudnya. Lalu Joko mencoba. Bukan sebuah bola permainan. Ada nomor punggung 6 di sana. Kembali sendirian di sana. Arahkan ke nomor punggung 3 kembali. Cukup berbahaya. Cukup 6. Lepas saja. Cukup berbahaya kita nantikan. Lagi-lagi terlalu lama mempermainkan bola tadi. Bukan saja direbut tapi curi kembali oleh pemain-pemain dari Sang Pati. Kembali cukup tenang dan sempurna sekali pergerakan dari Raffin. Kembali Raffin bisa mencoba. Lagi-lagi membentur tadi. Tidak mau mengambil sebuah risiko tadi nomor 46 yaitu seorang Ade. Kembali cukup berbahaya arahkan kembali. Lagi-lagi sebuah gaya yang lagi berbahaya lewat punggung 3 mencari ruang tembak. Berbahaya! Lagi-lagi sudah saja tadi mentor pemain-pemain dari Sang Pati. Kembali serangan balik sana. Ada nomor punggung 77 kerja sama dengan baik dengan Darafe. Kembali Rafe di sana. Ayah! Berbahaya! Terjadi sebuah sundulan yang lahan tadi yang coba dilakukan Lionel Gundang. Lepas lagi-lagi. Bantu-bantu, yang tembak. Lagi-lagi terlalu lambat dan terlalu lama tadi kembali sang jauh berbahaya. Berbahaya. Ada nomor pengusir di sana. Lagi-lagi. Kembali dengan kawan saja. Lagi-lagi. Sedikit membentur tadi salah satu pemain dari Sang Pati tentunya yaitu Darafi tadi. Langsung arahkan ke mulut kawan. Namun di halau saja masih terjadi tadi kembali. Bunda di sana mencoba melewati namun tidak mampu tadi berbahaya nomor 6. Gagal dan gagal lagi tadi sebuah percobaan yang coba di official dari tim punya lemparan ke dalam langsung arahkan ke nomor punggung 12 Joko maksudnya. Kembali Joko namun tidak ada salah satu kawan yang coba menyebut bola. Namun terlepas begitu saja tadi. Kembali Wiri di sana menjadi center back arahkan ke nomor punggung 6 namun terlepas tadi. Itu juga dengan pemain-pemain dari berbahaya Sang Pati di sana. Luar biasa sekali sebuah serangan yang begitu cepat yang coba dilakukan oleh pemain-pemain dari Sang Pati yaitu seorang Gunda.
Untuk menyiarkan bisa menambah kedudukan jadi 2-0 untuk kelesaran timnya. Kembali ke lapangan, ada Gunda di sana mencoba melewati pemain-pemain baru. Benar-benar ada nama pemenang sana, bayang-bayangin nomor 11 dan terlepas tadi, umpan melambungkan nomor 77, namun ditanduk saja tadi oleh pemain-pemain dari Gunda Junior. Berbahaya, arahkan ke mulut gawang. Lagi-lagi cukup sempurna tadi antisipasi yang dilakukan oleh penjaga gawang. Tentunya Zon di sana, Karatik di sana, Karatik mencoba, ada Gunda di sana mencoba, dibayang-bayang oleh Muris, paling Muris di sana. Berbahaya, lagi-lagi ada nomor 23 coba membayangi seorang Radu tadi, namun sebuah pergerakan Radu tadi kandas begitu saja. Ada nomor 11 di sana, kembali dicuri saja. Lagi-lagi tidak mau sana, mencoba langsung jauh arahkan ke nomor 9, cukup berbahaya, berbahaya sana. Lagi-lagi terlambat tadi sebuah pergerakan, coba ada Muri di sana. Ini kembali sang penjaga gawang berani mengambil resiko Yoti keluar dari sarangnya tadi, sehingga mampu mengantisipasi dengan bola dengan sempurnanya tadi. Kembali ada nomor 27, berbahaya. Lagi-lagi membentur sang penjaga gawang. Kenapa salah bendera? Kembali ada nomor 10 di sana mencoba melabuh pemain-pemain dari sang patih. Rabu sudah sendirian mencoba, cukup berbahaya, berbahaya, berbahaya. Lagi-lagi sebuah kecepatan yang coba dilakukan. Berada di sana mencoba melakukan dengan penjuru, namun mudah saja dikulit keluar oleh penjaga gawang dari Tunggu Junior. Ada nomor 3 mencoba mencari ruang sana, arahkan ke nomor 7, melebar saja arahkan ke nomor 10, kembali umpan tarik ke belakang. Sebuah komunikasi yang begitu baik tadi, yang begitu sempurna yang coba diragakan oleh pemain-pemain dari itu, arahkan ke depan, namun kandas tadi. Sebuah kontrol dada maksudnya, namun tidak begitu sempurna, biar begitu saja. Kembali seorang Bang Ade tadi lakukan sih, ada Joko di sana mencoba pendek saja arahkan ke nomor punggung 10, berbahaya nomor punggung 7 di sana, namun terlepas tadi sebuah kontrol bola yang tidak begitu sempurna, arahkan ke Joko. Kembali serangan balik, ada Imam di sana mencoba, Imam lagi-lagi dihalau keluar tadi oleh pemain-pemain dari Rumi. Oke. Baik, kita nantikan mampukah dari klub kebesaran dari Tunduk Junior ini untuk bisa membayar ketertinggalannya di Rumi. Sendirian darat di sana, berbahaya. Rada! Kembali nomor punggung 11 yaitu Imam maksudnya mendapatkan sebuah hadiah kartu kuning dari sang pengadil. Kembali serangan balik, ada Joko di sana, berbahaya. Lagi-lagi sedikit melebar ke sektor kiri gawang tadi sekitar 2 cm, mampukan untuk serangan dari Tunduk Junior untuk bisa membayar ketertinggalannya. Berbahaya. Oh, kita nantikan dengan dua kali saja bagi Tunduk Junior, di mana dengan dua kali ini jaraknya sekitar 3 atau 2 meter di sebenarnya sekitar sebagai ternyata berbahaya sekali. Lagi-lagi mentutur tiang gawang tadi, hampir-hampir bisa membayar ketertinggalannya, tapi sayang seribu sayang kandas begitu saja tadi. Nantikan baik kick off babak kedua di partai pertama sudah berakhir. Ya baik, kami ucapkan selamat untuk sang patu dari Desa Nipah atas kemenangannya, dan kami ucapkan terima kasih juga untuk teman-teman dari Tunduk Junior, dan insya Allah mudah-mudahan kita akan bertemu di tahun depan, tentunya di kolekat tua, ya kelebatan.